pertama-tama tentunya kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Malam hari ini kita berkumpul di rumah duka saudara kita, adik kita, Yuven. Ya, ini tentu kami tidak bekerja sendiri. Kita bekerja bersama-sama, baik dari tim SAR provinsi, kemudian Bapak Desa Rabasa, kemudian Kepala Desa Rabasa Hairain juga, dan seluruh masyarakat Rabasa Hairain yang sejak kejadian hari Minggu kemarin telah berupaya semaksimal mungkin untuk mencari keberadaan adik kita ini. Kemudian Tuhan sudah menjawab semua. Tadi jam 7 pagi adik kita sudah ditemukan di wilayah TTS. Yang tadi kami dengan Bapak Desa, kemudian teman-teman kita dari SAR, kemudian dari Tagana juga, dan dibantu juga dari pihak pemerintah di sana dan masyarakat di sana. Ya, tadi saya sudah sampaikan, kami mengapresiasi, mengucapkan terima kasih semua atas bantuannya, kerjasamanya, sampai evakuasi kita laksanakan. Kemudian ya, kita masih dalam situasi COVID. Tentu saya menyampaikan harapan-harapan tetap memperhatikan protokol COVID. Ya, gunakan masker, kemudian jarak, ya, semua protokol ini kita masih laksanakan. Kemudian untuk prosesi pemakaman, saya sudah berkoordinasi dengan Bapak Desa juga. Tentunya mungkin keluarga juga bisa membantu untuk secepatnya dilaksanakan pemakaman, baik adatnya, kemudian pemakamannya bisa dilaksanakan secepatnya, sehingga semua berjalan dengan baik. Kemudian secara administrasi kami nanti kepolisian, jadi saya minta dengan hormat, selesai pelaksanaan pemakaman, mungkin pihak keluarga kedua almarhum ini bisa nanti bertemu dengan kami di Polsek Malaka Barat. Tentu ada administrasi-administrasi yang perlu kita lengkapi. Seandainya keluarga menerima kepergian kedua almarhum merupakan suatu musibah, ini kami harus pertanggungjawabkan dengan administrasi yang nanti ditantangani oleh kedua keluarga almarhum. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kapolsek, tentunya sudah mewakili kami secara aparat keseluruhan. Saya hanya menyampaikan dua hal. Yang pertama, terima kasih banyak untuk partisipasi daripada masyarakat di dua desa di sini. Karena tanpa partisipasi dari teman-teman masyarakat di sini, mungkin kegiatan kita pasti menyulitkan. Karena kami datang dari Kupang pun hanya 8 orang. Baik, yang kedua, saya mewakili teman-teman aparat mungkin menyampaikan satu hal, bahwa tadi foto-foto yang kita sebarkan semua di sesama yang punya HP Android, kalau bisa jangan disebarluaskan di media sosial. Kasihan tadi korban posisi di lapangan, beliau mau dibilang ya cukup tragis lah dari kondisi fisiknya. Maka kalau bisa jangan diupload di media sosial. Mungkin hanya itu saja. Terima kasih dan selamat malam untuk kita semua. Kami atas perintah Pak Bupati, diperintah dari hari Minggu untuk bisa hadir ketika mendengar berita ini. Malah mendengar laporannya, kami langsung turun dari hari Minggu sampai dengan hari ini, ya, sudah 5 hari. Jadi tugas kami yaitu evakuasi. Kalau dari dinas sosial, kami berusaha untuk mencari juga, rekan kami mencari juga, tapi memang karena kondisi peralatan kami sangat
sangat minim. Maka ketika ada tim dari SAR Provinsi NTT datang, kami sangat berterima kasih, sangat membantu. Karena kondisi ombak yang sangat besar, kami yang di sini juga tidak bisa masuk karena peralatan kami sangat minim. Yang kedua, memang seluruh bantuan masyarakat untuk kita bersama-sama dari Polsek, dari Desa RN maupun Desa Rabasa, dari Tim SAR sangat-sangat membantu. Hari ini kita mendapatkan informasi, sudah kurang harapannya untuk kita bisa mendapatkan adik event sampai dengan kemarin. Ternyata doa yang kita sampaikan kepada Tuhan hari ini kita diberikan informasi bisa ketemukan beliau di Kolmado. Yang ketiga, dari pemerintah kita himbau protokol COVID harus tetap dijalankan, karena tetap sampai hari ini belum ada berita atau informasi atau perintah dari pusat bahwa COVID ini sudah selesai. Jadi tetap kita berkumpul, tapi kita tetap harus menjaga jarak, memakai masker, selalu mencuci tangan. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Sebelum kami menutup, kami atas nama pemerintah Kabupaten Melaka menyampaikan duka yang sedalam-dalamnya, turut berduka pada kedua belah pihak korban dan seluruh keluarga besar di Desa Rabasa Airain. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Selamat malam.